Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, nanti kita update. Jadi hari ini kita di mana, Ras? Kita di GMM Building. Nah, sebenarnya itu gak ada bias di Thailand ya. Jadi kalau misalnya nanti ada lewat pun, aku gak tahu itu siapa, Ras. Aku juga sebenarnya cuma tahu Brightwin ya. Kita bakal kasih lihat ada apa aja sih di GMM sebenarnya. Iya, sampai harap-harap cemas mungkin bakal lewat artis-artis yang kita gak tahu di belakang. Jadi kita kayak nongkrong gitu sama mereka. Tadi udah DM Bright belum? Udah, aku udah DM Bright. Apa? Aku bilang, sini lah Starbucks GC. Wah, Laras udah GC-GC-in Bright nih. Udah, langsung aja kita masuk ya. Let's go! Jadi kita harus naro paspor kayak naro KTP gitu, tapi biasanya kan boleh pakai foto ya. Ternyata di sini tulisannya tadi no copy of any document or photo. Jadi harus pakai paspor. Jadi kalian harus bawa paspornya. Terus kita bakal masuk nih. Nah, ini tuh jalanan yang di jalannya mah berat jelas. Iya, Kak. Ih, apa aku tidur-tiduran di bawah sini kali ya biar aku kena kakinya. Ih, bekas kaki berat loh ini, No. Ih, aku duduk sini lah. Kita ke lantai 30 ya. Jadi kita udah dapat bednya. Nah, ini tuh kita kayak bed pegawai gitu ya. Iya, tapi untuk visiting aja. Kita pencet 30. Kita cuma boleh ke lantai 30. Enggak tahu. Lupa, kita udah sampai di lantai 30 nih. Terus kita ke mana? Kita masuk atau cuma boleh di sini? Is the merchandise like only here? Yeah, only here. Inside. Inside, dai ha. Okay, thank you. The square, Teresa Green, as you like something that you need, and told me, and correct the product here. Okay. Jadi kita milih di box yang itu, di layar, terus kita ke kasir yang itu. Nah, sekarang kita coba untuk pilih dulu ya. Pasti yeah. Laras pengennya bright sih. Iya. Yeah. Bright. Jangan dipegang-pegang. Ya maaf lah, aku kira ini. Eh, kok mati? Kayak anak kampung. Nah. Iras, ini foto break. Yang vulgar gak ada? Iya, aku pakai baju. Ah, ini udah habis nih, udah diborong sama kakak ini tadi kayaknya. Diborong sama kakak ini. Ini Devika sama Bird deh. Nanti lu crop aja, ganti muka lu. Nanti aku edit kan pakai Photoshop. Yuk, sini zoom. Gak bisa di zoom, Laras. Ada apanya kayak bajunya gitu. Baju sih berat dilelang. Celana dalamnya kayak apa? Ih, mahal banget boneka. Ini bonekanya? Bukan, kayak dia ini deh. Apa sih kayak figure gitu? 1.900. 1 juta aja. 1 juta. Nggak nyampe sih. Kita tempah aja yuk di Indonesia. Ayo. Bisa. Bisa. It's so old. Brightwin. Oh, how much for the doll? Ini ada kayak bentuk itu kayak pop-it gitu nggak sih? Apa sih namanya pop-pop itu? Ini ada bright. Tapi yang dari Together ada bright, ada win. Tapi harganya katanya sekitar 1.900 baht. Iya, 800 ribu. Iya kan, sebel. Kenapa nggak 200 ribu sih? Kesok deh. Kalau Ais mau bright, ambil aja. Nggak mau. Kalau 200 ribu mau ya. Oke, jadi karena kita udah siap beli ini dan ternyata di GMM itu ada restorannya sendiri loh. Dan nggak cuma satu, restorannya ada banyak ya. Jadi kita langsung aja ke bawah ya. Sekalian kita buka ini isinya apa aja sih. Soalnya ini langsung sold out gitu loh, ini tinggal terakhir. Jadi ini harusnya film terbarunya Bright sama Devika ya. Iya. Kemarin kita udah ke Cafe Devika, sekarang kita udah punya photocard. Nah, satu lagi Nanon. Aku suka ini karena dia mirip Afgan.
Hah? Ya karena ada ininya ya, langsung bibitnya. Aku penasaran, harusnya kalau photocard ini kayak fotonya nggak kesebar di media kan? Harusnya sih ya, cuman emang cuma dibikin buat photocardnya itu kan? Okay. Sampai orang mau beli berlomba-lomba. Iya, aku baru ini pertama kali beli photocard. Iya, sama. Ais pernah beli yang Win, tapi itu yang biasa-biasa doang. Yang ya? Biasa, kalau dia kan yang asli. Harus beli di sini ya. Palsu ya? Palsu, yang beda abang-abang. Oke, okay, let's go! Belum kita buka foto dan kasih lihat kalian isi fotonya apa aja, kita cobain dulu Ras. Makanan di restoran GMM TV. Nah ini tuh enaknya makannya pakai tangan Ras. Mereka kasih sendok, aku juga minta pakai tangan. Nih khas Thailand banget nih. Ini kepitingnya yang blue crab ya. Kayak dia kayak lebih padat gitu katanya rasanya daripada kayak crab-crab lain. Oh iya dagingnya, lihat. Ini bumbunya. Ah. Kayak pedes banget ya, Natabi? Iya, kayak ini pedes banget deh. Kok takut mari ya aku? Kita coba. Cheese. Cheese. Enak banget. Wah. Kuahnya seger banget. Pedesnya pas. Ini pedesnya pedes rawit ya, No ya? Hmm. Nah, ini buncis. Buncis itu bukannya perut aku. Buncis besar, gemuk. Nggak sopan. Aku takut salah, jadi aku bilang semua. Ini terakhir ya. Ini makannya jelek ya emang ya? Iya. Bread makan gini juga soalnya. Tetap ganteng deh bedanya. Tetap ganteng. Teksturnya lembut banget, tapi kayak tebel. Terus dan gak, lebih berasa kepiting itu daripada yang biasa-biasa gak sih? Yang ini ranjungan gak sih? Iya ranjungan. Eh kan kalau di Indonesia ini ranjungan. Ranjungan gak pakai L. Ranjungan. 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 Oke kita buka yang mana dulu Rias? Yang ini dulu. Yang ini. Yang ini dulu. Oke kita buka. Kenapa? Gak apa-apa, iya. Hah? Udah lu rusakin? Aku gak ngerti cara bukanya. Ih kok robek no, udahan. Ini kan kayak original gitu kan? Iya. Tapi aku pengen giveaway-in ah. Jadi buat kalian yang lihat dan kalian suka sama Nanun, komen di bawah, Nek mau giveaway ini nih. Tapi maaf banget plastiknya aku gigit, aku nggak tahu mau dikasih soalnya. Kita buka. Widih. Mukanya mulus banget ya. Ada joker nggak? Joker. Ada joker nih. Nah, di sini ada 9 photocard-nya. Kita buka satu ya. Gimana sih apanya? Tekstur kertasnya. Aku baru kali ini loh membuka photocard gini. Kayak wah, premium gitu ya? Iya, kayak perinannya tuh berkilau gitu. Hah? Iya ya? Ini fotonya pakai iPhone. Wah, ini kelihatan premium ya dari kertasnya. Iya, dan dia tuh kayak di gambar orangnya, dia kayak ada glossy-nya gitu, tapi yang di belakangnya doff gitu ya? Ini dia lagi senyum kan, mirip Afgan kan? Ada langsung pipitnya. Tengok. Mirip Afgan. Iya. Terus Nia ada dia mau buka baju tapi nggak jadi. Ih mana? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ah ini ada tanda tangannya nih. Nah kalian komen di bawah kalau kalian suka sama Nanun. Nek bakal kasih ini semuanya ke kalian. Karena Nek tahu pasti kalian nonton ini pasti kalian juga suka Thailand-Thailandan kan. Nah kalau misalnya kalian belum bisa kesini tapi kalian pingin banget photocardnya, Nek bakal kasih semuanya. Dan okay, kebetulan juga kalian kepengen ya kena bekas gigitan aku dan bekas robekan tangan Noe. Ini maaf ya kalau yang dapat nanti ini agak robek nih gara-gara Noe ya, emang agak bodoh gitu. No. Cintaku bertepuk harapan tak ada. Hah? Didikan wajah tentara. Wah, ini banyak Ras. Emang ya? Iya. Kita lihat ya. Gede banget. Wah, ya? Gede banget nih. 1, 2, 12. Ini film terbarunya ya. Jadi yang lihat mereka duluan, Ras. Oke.
Wah, aku suka banget sih muka Davika. Cantik banget kan Davika? Kayak madep belakang nggak sih aku liatnya? Iya ya, ini siapa dah? Nah ini kita nggak tahu ya satu lagi ini. Kita belum update. Ayas. Ih, nanti bisa editin nggak foto Laras ini? Tapi di bawah sini lagi minta-minta gini. Jahat. Iya ya, kalau misalkan aku yang diginin, beratnya nggak berdiri gini. Gini. Berat. Oke, next. Tada! Ini Davika sama satu lagi, kita nggak tahu. Nyantung banget ya. Jakunnya ini loh. Mau ditelen ya? Iya, kayak mau kutelen. Aku yang telen tapi. Laras kalau ketemu Brad, dia mau gigit jakunnya katanya. Nix! Ih, Ras. Kenapa? Ciuman. Mana? Ih, gak berdekatan lagi. Dizoomin sama dia. Ih, gemes banget. Ini pasti filmnya bakal seru banget sih. Emang belum mulai nih ya? Gak tahu ya, soalnya aku kemarin tuh baru lihat trailernya doang. Ganteng banget. Mana? Mana? Dia kayak lagi ketawa sama lawakan aku gitu loh. Gak ada. Dia kalau ketemu lu juga dia gak senyum kecil aja enggak? Kayak gitu aja enggak? Tapi ini. Gitu dia. Next. Davika. Davika itu nggak kelihatan 30 tahun ya? Iya, cantik banget ya? Tapi emang orang Thailand ya? Kita ketemu nih orang Thailand banyak, umurnya tuh 30 tahun ke atas. Tapi kita nggak sadar gitu loh, kayak mereka tuh badannya bagus banget. Iya, dan 30 tahun ke atas itu ke atas banget gitu iya, loh. Kayak kita terakhir kali kita ketemu 33 tahun. Terus yang kemarin itu ya, kan 39 kan? Iya, iya. Ini 39, sumpah. Tapi itu emang udah kelihatan dewasa, tapi nggak. Enggak 39, kita pikir tuh kayak 28 gitu kan. Oh. Itu siapa? Siapa? Laras. Mana? Ih, bagus banget Laras ini. Ih, ada tanda tangannya. Emangnya tanda tangan ini. Dia pakai tangannya atau pakai di ini, di digital kan? Pakai sikut, Ras. Gini. Ini enggak boleh dikasih, aku mau. Aku suka Davika. Dikopi kan itu tapi? Iya, nanti mau aku fotokopi. Diperbanyak. Oke, okay, next. Siapa? Nggak tahu ini. Boleh dikasih? Boleh, soalnya aku nggak tahu ini iya. Siapa. Siapa namanya? Tumerik? Iya. Timeyol. Tim Ciol. Iya. Cimol. Itu Ras. Ayas mau nggak tukar kartu ini sama kartu yang ada di situ? Iya, dicurang banget tau nggak jadi. Mau? Nggak. Udah cepet. Hatta. Dua-duanya buka. Oh, lucu banget. Lihat tuh. Kayaknya filmnya bakal ada adegan si Brad-nya jadi cupu gitu ya. Emang iya? Mana? Ini. Oh iya ya. Oh. Ya kan? Oh, dia tiba-tiba dia kayak udah jadi keren ganteng gitu. Iya, ini pasti seru banget sih filmnya. Oke, yang terakhir ini bakal Nek kasih ke kalian ya. Karena Laras pasti gak akan mau. Apa? Ini, Nek bakal kasih ke kalian. Jadi kalian tinggal komen aja di bawah kalian mau yang mana? Yang mana itu? Iya aku mau. Jangan, ini aku Davika. Jangan, ini aku. Udah yang kalian ngambil aja ini. Ini beratnya lagi jadi tukang cat tau. Gak apa-apa, aku suka tukang cat. Emang kriterianya aku tuh cat. Tukang cat ya? Tukang cat. Oke, inilah semua foto-foto card yang kita beli seharga berapa tadi Ras? Semua kena 550 baht ya? Iya, 500 setengah sekian. Tapi ini original dari GMM langsung, jadi buat kalian yang pingin, kita bakal kirim setelah kita sampai Indonesia ya. Soalnya ribet kalau kita ngirimnya dari sini. Tapi untuk Bright sama Davika kita ambil ya, soalnya kita suka. Tapi untuk semuanya, yang lainnya kita bakal kasih. Ya maaf ya, kita agak pelit. Enggak, soalnya jujur ya, punya Bright sama punya si Nanon ini cepat banget sold out. Iya, jadi kan semuanya tuh kayak terbatas gitu loh. Langsung aja komen di bawah, Noe bakal pilih secara random dan Noe bakal umumin di Instagram Noe. Nih Instagramnya di follow, langsung aja nanti Noe bakal umumin kapan ya. Kapan enaknya? Jadi Noe bakal umumin pemenangnya di Instagram Noe dan bakal diumumin 3 hari setelah Noe upload video ini. Oke? Okay? Kalian tunggu aja. Jangan lupa apa Ras? Like, comment, and subscribe.
itu yang main yang jadi adiknya Win ya? Nope.